Waktu kecil, aku suka sekali menulis dan membuat rangkuman tentang berita yang aku tonton sebelum tidur. Siapakah aku? Siapa lagi lah? Nah, udah ngelempar semuanya. Ya. Semua rata-rata ngelempar ke Mbak Nana. Menurut Mbak Nana itu adalah Enzi? Enzi? Kenapa? Kayaknya Enzi rajin aja anaknya. Siapakah dia? Pak Sutri? Enzi! Bodoh aku. Mamaku tuh dulu suka nonton berita kak. Kalau mau tidur kan aku tidur sama mama. Ya udah jadi aku kadang-kadang mamaku tuh obses banget. Aku harus jadi anak yang pintar. Jadi aku suruh ngerangkum mama berita. Tapi kok obsesinya gagal tau. Karena mamaku mungkin menyadari bahwa tidak semua dilahirkan pintar ya.